Halo, jumpa lagi dengan Pak Sabar. Ini Pak Sabar akan bacakan zodiak harian tentang keuangan dan rezeki ya. Yang mau konsultasi, Pak Sabar melayani jasa konsultasi online, tapi sebelumnya tolong di-subscribe dulu. Atau kalian yang punya grup, tolong di-share ke grup-grup biar teman kalian juga melihat channel YouTube Pak Sabar ini ya. Mungkin grup WhatsApp atau grup Facebook ya. Yang mau konsultasi, Pak Sabar melayani jasa konsultasi online. Silahkan chatting di nomor WA Pak Sabar 0822-2179-9480. Boleh tanya tentang apa saja, jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi. Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini, dia tulus mencintai atau ada tendensi yang lain, atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, pria idaman lain, wanita idaman lain, nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot, dijelaskan kira-kira apa yang terjadi. Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk... Kerdus ki Pak, jukut Ben. Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati, introspeksi diri, lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nasib suatu bangsa tidak akan berubah kalau bangsa itu tidak mengubahnya. Aquarius. Aquariusnya ada Nine of Swords. Ini ada sebuah kepedihan di masa lalu. Digambarkan seorang wanita sedang menangis. Ada pedang 9 di belakang. Ini ada Five of Cups. Ada 3 piala yang tertumpah. Ini simbol-simbol adanya sebuah kecemasan yang berlebihan. Ini ada The Emperor. Ini ada kesuksesan Anda di masa depan. Tapi ini pesan yang tersirat. Harus bergaya hidup sederhana dalam segala bidang ya. Pisces. Pisces ini ada The Lovers. The Lovers ini simbol dua orang sedang jatuh cinta. Ini simbol-simbol adanya asmara yang baik dalam kehidupan Anda hari ini. Ini ada Seven of Swords. Ada sebuah kemenangan. Ada proses mencari rezeki mulai ada membuahkan hasil. Ini ada Three of Pentacles. Ada 3 koin emas. Seseorang sedang memahat patung. Ada 3 koin emas di atas kepala patung. Ini simbol-simbol akan ada hasil yang mulai datang. Aries. Aresnya ada Two of Pentacles, ada 2 koin emas. Orang memegang 2 koin emas, tangan kanan dan tangan kiri tingginya berbeda. Ini artinya pandai-pandai menjaga keuangan, tidak boleh besar pasak daripada tiang. Ini ada Nine of Pentacles, ada 9 koin emas. Seseorang sedang di tengah kebun dikelilingi 9 koin emas, ada merpati hinggap di tangan. Ini artinya ada keberuntungan dari wanita di dekat Anda. The Empress, seorang wanita sedang bermeditasi. Ini artinya pesan-pesan tersirat untuk lebih banyak menenangkan diri, lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Taurus. Taurusnya ada strength, self strength. Digambarkan seorang wanita menaklukkan singa. Ini simbol-simbol seorang wanita menaklukkan singa. Ini simbol-simbol ada kesabaran yang membuahkan hasil. Ini ada Three of Swords, ada hati tertusuk pedang 3. Ada pernah tersakiti hati di masa lalu. Ini ada King of Cups, seorang raja membawa piala. Ini simbol akan datangnya sebuah kebahagiaan, sebuah kenyamanan hidup, tapi harus kerja keras. Yang mau konsultasi, Pak Sabar melayani jasa konsultasi online ya. Silahkan chatting di nomor WA Pak Sabar. Tapi sebelumnya, yang belum subscribe, tolong di-subscribe dulu biar channel Pak Sabar berkembang, Pak Sabar semangat membuat video setiap hari. Atau kalian yang punya grup, tolong di-share, dibagikan ke grup-grup, mungkin grup WhatsApp, grup Facebook ya, biar teman kalian juga menonton acara Pak Sabar, syukur-syukur ada manfaatnya. Yang mau konsultasi, Pak Sabar melayani jasa konsultasi online, silahkan chatting di nomor WA Pak Sabar 0822-2179-9480. Boleh tanya tentang apa saja, jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi. Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini, dia tulus mencintai atau ada tendensi yang lain. Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, pria idaman lain, wanita idaman lain, nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot, dijelaskan kira-kira apa yang terjadi. Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati, introspeksi diri, lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nasib suatu bangsa tidak akan berubah kalau bangsa itu tidak mau merubahnya. Gemini. Gemini ini ada Four of Wands, digambarkan dua wanita sedang menghias gerbang. Ini menurut Pak Sabar tanda-tanda akan ada kabar gembira tentang pekerjaan. Ini ada The Hermit.
ada tanda harapan baru. Pak Tua berjalan di tengah malam membawa lampu. Ada harapan baru. Ini ada dead-dead, ini simbol perubahan besar. Dalam hidup Anda akan ada terjadi perubahan besar. Digambarkan prajurit tengkorak melangkai mayat, itu simbol perubahan besar. Cancer. Cancer ini ada Seven of Cup, ada 7 piala, mimpi-mimpi mulai jadi kenyataan satu demi satu, keinginan Anda tercapai. Ini ada The Jasmine, kabar gembira. Malaikat turun ke bumi meniup trompet disambut kabar gembira. Ini artinya ada penantian panjang yang melelahkan mulai membuahkan hasil. Ini ada Seven of Wands, ada 7 tongkat, seseorang memandang ke depan, ada 1 tongkat, ada 6 tongkat yang lain. Artinya ada rezeki tapi banyak tantangan, harus lebih semangat. Leo. Leo ini ada As of Swords, sebuah kartu keberuntungan, akan ada kesuksesan, tapi kini kuncinya kreatif. Apapun usaha Anda, apapun bisnis Anda, harus ada hal-hal kreatif. Ini ada Five of Pentacles, 5 koin emas. Seseorang sedang berjalan di tengah hujan salju, ada 5 koin emas. Ini artinya ada keberuntungan. Ketelatenan Anda membawa keberuntungan. Ini juga cobaan asmara ya, kesetiaan. Queen of Swords ada sebuah kemapanan. Seorang ratu duduk di singgasana, tangan diangkat ke atas, membawa pedang, harus kreatif dan harus banyak lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Virgo. Virgo ini ada As of Swords, sebuah kartu keberuntungan, sebuah tangan keluar di awan membawa tongkat. Ini artinya ada keberuntungan, keuangan dari pekerjaan Anda membuahkan hasil. Ini ada Ace of Swords, seseorang sedang ikat di bawah pohon, tutup mata, tutup telinga ya. Ini ada Pack of Cup, seorang sedang membawa piala, ada bunganya. Ini simbol-simbol ada keberuntungan, ada orang yang tulus membantu Anda. Yang mau konsultasi, Pak Zaurum melayani jasa konsultasi online ya. Silahkan chatting di nomor WA apa sabar. Tapi sebelumnya yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu biar channel Pak Sabar berkembang dan Pak Sabar semangat membuat konten setiap hari. Kalau kalian punya grup, tolong di-share ke grup, dibagikan ke grup, mungkin grup WhatsApp atau grup Facebook. Yang mau konsultasi, Pak Sabar melayani jasa konsultasi online, silahkan chatting di nomor WA Pak Sabar 0822-2179-9480. Boleh tanya tentang apa saja, jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi. Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini, dia tulus mencintai atau ada tendensi yang lain, atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, pria idaman lain, wanita idaman lain, nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot, dijelaskan kira-kira apa yang terjadi. Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati, introspeksi diri, lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nasib suatu bangsa tidak akan berubah kalau bangsa itu tidak mau merubahnya. Libra, bagaimana rezeki keuangan Libra hari ini? Libra, hari ini ada King of Pentacles, ada raja membawa koin emas besar. Ini ada keberuntungan besar, tapi harus bekerja ekstra ya. Ini ada The Star, ada kartu keberuntungan. Seorang wanita ada bintang 7 di atas kepala. Ini ada wanita di sekitar Anda yang membawa keberuntungan untuk Anda hari ini. Ini ada Nine of Cup, ada seseorang memandang 10, ada 9 piala. Ini juga simbol akan ada kebahagiaan, akan ada kesuksesan. Scorpio. Scorpion ada Nine of Wands, digambarkan seseorang sedang tutup mata, tutup telinga, memegang tongkat, ada 8 tongkat yang lain. Ini artinya banyak keberuntungan, tapi harus fokus dengan pekerjaan ya, jangan hirukan apapun omongan orang. Ini ada Knight of Pentacles, seorang satria datang membawa koin emas. Ini simbol keberuntungan besar, kejujuran Anda mulai membuahkan hasil. Ini ada As of Pentacles, sebuah kartu berus, sebuah tangan keluar dari awan membawa koin emas besar. Akan ada kejayaan dalam bidang perekonomian Anda. Sagittarius. Ini ada kartu Knight of Cups, seorang satria datang membawa piala. Ini artinya ada hasil kebahagiaan dari usaha Anda. Ini ada Ten of Cups, ada 10 piala bertaburan di antara pelangi. Ini simbol ada datangnya kebahagiaan. Ini ada As of Cups, ada sebuah kartu keberuntungan, ada sebuah piala penuh dengan air, ada merpati, ada jodoh yang baik, ada kemakmuran yang baik. Capricorn.
Capricornnya dan Three of Wands, seseorang memandang laut lepas. Ini ada keinginan yang tercapai di masa depan, harus punya rencana masa depan, pandangan yang jauh ke depan. Four of Pentacles, ada 4 koin emas, seseorang sedang memangku pundi-pundi keuangan, ada 4 koin emas. Ini artinya ada keuangan, ada pesan tersirat untuk menabung ya. Ada Icock Wands, satu titik didatangi 8 tongkat. Ini artinya ada sebuah banyak keberuntungan mengarah kepada Anda hari ini. Yang mau konsultasi, Pak Sabar melayani jasa konsultasi online. Sebelumnya tolong di subscribe dulu channel Pak Sabar ini, biar Pak Sabar semakin semangat membuat video setiap hari. Atau yang kalian punya grup, tolong di share ke grup-grup, mungkin grup WhatsApp atau grup Facebook, biar mereka ikut menikmati hiburan dari Pak Sabar, atau ada manfaatnya untuk mereka. Yang mau konsultasi silahkan chatting di nomor WA Pak Sabar 0822-2179-9480. Boleh tanya tentang apa saja, jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi. Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini, dia tulus mencintai atau ada tendensi yang lain, atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, pria idaman lain, wanita idaman lain, nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot, dijelaskan kira-kira apa yang terjadi. Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati, introspeksi diri, lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nasib suatu bangsa tidak akan berubah kalau bangsa itu tidak mau merubahnya. Sampai jumpa di lain kesempatan, sukses selalu, semangat selalu, optimis selalu.